cara bunuh pari. Susah sih, benar-benar susah banget bunuh pari, apalagi yang kayak gini. Udah deket banget mau bunuh gimana, terus datang pari yang lain lagi. Gimana caranya bisa dapat poin cepat? Ya itu emang caranya ya, bunuh pari. Tapi kalau ada hiu gini mending fokusnya ke hiu dulu kali ya. Habis itu baru bunuh pari-parinya. Kalau misalnya ketembak dan bisa dapat 1000 ya, namanya bonus. Tapi ini bunuh parinya aja dulu. Nah, habis kita bunuh yang kecil-kecilnya dulu nih biar bisa bunuh si hiu. Nah, kita bunuh hiunya. Parinya nanti nyusul. Tembak. Lumayan dapat 2000. Nah, lanjut deh. Ini aku tembak mau bunuh parinya. Tapi aku bunuhin yang ubur-uburnya dulu. Mending bunuh ubur-ubur sih dibandingkan bunuh pari. Nah, kalau kayak fokusnya ke pari mulu, sayang duitnya. Mending kayak fokus yang kecil-kecilnya dulu, baru deh kita fokusin ke pari. Kayak gini nih, ini parinya. Ini berhasil apa enggak ya? Kita tembakin aja dulu nih gerombolan, yang lumayan kan dapat cuan 10-20. Kalau kali banyak kan lumayan tuh. Ya parinya tuh kayak ya udah, kalau dapat kena ya syukur, nggak dapat juga apa. Lumayan kan poinnya naik terus dari tadi. Tuh, ada hiu atau pari. Ya pilihnya hiu lah ya, yang udah pasti-pasti bakal mati. Udah kelihatan darahnya dibandingkan pari. Gak kelihatan tuh darahnya. Nah, kita bunuh deh hiunya. Nah, lihat tuh parinya kan bonus kan, jadinya bisa dapat 1000 deh. Nah, itu kita habis itu bunuh si hiu deh. Dapat deh 3000 deh di sesi kali ini. Dalam waktu 30 detik dapat 3000. Enak kan? Tapi kan semuanya ada modal yang dikeluarin ya, 2000 lah ya dapatnya. Total. Nah, sebenarnya kayak sebenarnya kita bingung sih antara mau hemat apa enggak buat pelurunya. Tapi kadang kalau terlalu hemat ya enggak mati-mati deh itu binatang-binatang yang mau ditangkep. Mending kita kayak borosin tapi pilih-pilih deh mau bunuh yang mana. Mending kayak bunuh kura-kura sih, jangan sih, aku paling enggak sarannya bunuh kura-kura. Kura-kura bingung, susah bunuhnya. Mending ubur-ubur deh, bunuh di kepalanya itu loh yang ungu-ungunya itu paling mempan. Nah, ikan berduri juga lumayan sih. Nah, kalau pari ya kita tembak pari kali ini berhasil apa enggak ya. Kita coba, kita bunuh. Selewatnya aja sih kalau mau bunuh pari, mending bunuh yang kecil-kecilnya. Tuh, kalau kayak lewat yang kayak gini nih, Gak usah lewat, gangguin si tembakannya aja nih pari. Gak bisa kayak gitu, kalau kita bunuh parinya yang kayak gitu gak bakal menang. Soalnya dia nutupin si tembakan. Dan kayaknya aku rasa tembakan ini kalau kita bunuh yang jarak jauh dia lebih kayak kuat gitu, kayak tenaganya itu lebih gede dibandingkan kalau kita tembaknya yang deket sama tembakannya. Jadinya kayak kekuatannya itu berkurang kalau dari jarak dekat gitu. Kalau jarak jauh dia makin kuat. Makanya biasa aku lebih pilih bunuh ubur-ubur yang jarak jauh dibandingkan yang dekat-dekat. Kayak pari juga. Kalau parinya udah dekat ya udahlah, gak usah dibunuh dibandingin kita buang-buang peluru kan ya. Nih kan udah lihat gak sih poinku udah mau 100.000 dari tadi main. Lihat gak sih jam aku main itu dari jam berapa. Ya syukur-syukur kalau bisa kekumpul. Cuma kadang kayak males banget gak sih kumpul-kumpulin poin.